Sejumlah daerah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan dan disertai angin kencang pada Jumat 3 September 2021. Berdasarkan perkiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, beberapa wilayah berpotensi terjadi cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin. Dikutip Tribun Jogja dari laman resmi BMKG, meteo.bmkg.go.id, beberapa wilayah berpotensi hujan deras dan juga adanya potensi angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 24 wilayah. BMKG memprediksi 19 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat, disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, 2 wilayah lainnya diprediksi berpotensi turun hujan disertai petir sampai angin kencang. Simak peringatan dini cuaca ekstrim pada Jumat 3 September 2021. Dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id. Wilayah berpotensi angin kencang yaitu Aceh, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir hingga angin kencang yaitu Lampung dan Kalimantan Selatan. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.